Halo, saya Hazel, absen 34 dari kelas 11 animasi, dan saya akan mereview Samsung Galaxy A50. HP ini rilis pada tahun 2019 dengan harga 3,7 sampai 4,1 juta. Memiliki bodi yang tipis, menggunakan bahan plastik, tetapi port-portnya sudah lengkap. Ada headphone jack, ada mikrofon, ada USB Type-C, dan juga ada speaker. Sistem keamanannya sudah ada face recognition dan fingerprint yang ada di dalam layar. Menggunakan panel AMOLED dengan ukuran 6,4 inci dan resolusi Full HD Plus. HP ini menggunakan chipset Exynos 9610 yang setara dengan Snapdragon 660 atau Helio P70 dengan pilihan RAM 4 atau 6 GB dan memori internal 64 atau 128 GB. Kamera belakangnya ada 3, 25 MP kamera utama, 8 MP ultra wide dan 5 MP sensor depth. Kamera depannya 25 MP. Baterainya memiliki kapasitas 4000 mAh dengan fast charging dan ngecas dari 0 ke 100 kira-kira 100 menit. Memiliki sistem operasi Android Pie dengan user interface One UI. Kesimpulannya, HP ini sangat recommended dengan desain yang bagus, layar terbaik di kelasnya, spek oke, baterai tahan lama, tetapi minusnya nggak ada NFC dan tidak water resistant.